Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah cuba restart semula sebab sesi tadi tu dia stuck. Gambar saya jadi hitam. Mungkin masalah connection. Boleh sesiapa yang join ni beritahu saya, maklumkan yang suara saya jelas supaya saya boleh terus mulakan je. Since dah lewat, agak lewat 9 minit dah 7 minit dah. Saya teruskanlah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Selamat datang kepada tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Safawati, merupakan pengasas, salah seorang pengasas Redi Muslimah. InsyaAllah telah diamanahkan oleh pihak PTS untuk membuat sedikit sesi bedah buku Parenting like Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersempena dengan seminggu ni adalah minggu yang ramai meraikan Maulid Nabi ataupun minggu yang meraikan hari kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah kita terus ke buku pertama yang saya akan kongsikan dengan para hadirin yang ada dalam sesi live malam ni, insyaAllah. Buku pertama, kita ada dua buku yang kita akan bedah sepanjang minggu ni, insyaAllah. Buku pertama adalah buku dari tulisan Ustazah Isfadiyah Ahmad Dasuki, Ahmad Dasuki, Muhammad Dasuki, ya Allah, Asif ni Ustazah. Ustazah adalah mantan pensyarah saya semasa saya belajar di matrikulasi UIA PJ a decade ago, okay, 2006-2007. So, Ustazah telah menulis buku ini. Ini adalah bukan buku pertama yang saya baca tulisan Ustazah. So, khair insyaAllah. Buku ini mengandungi sebanyak 189 muka surat. Jika nak campur dengan rujukan, dia ada 192 muka surat. Nampak nipis dia. Dia ada 365 tip untuk didik anak cara Nabi SAW. Dan buku ini adalah buku yang apa orang panggil, dia ada rujukan terbaru, iaitu dia ada ditambah bonus 13 tip mengurus anak bermain gadget. Okay, ini daripada Ustazah lah. Okay. Dan satu lagi yang menarik, selain daripada kulit buku PTS yang memang selalu memang awesome ni, selalu menarik perhatian kita kan. Lagi satu yang menarik adalah di bahagian belakang buku ini disertakan sedikit secara ringkas sebagaimana buku ini dilampirkan, buku ini disediakan. Maksudnya setiap bab tu apa sebenarnya yang diberikan dalam isi kandungan tu. Masya-Allah kan. Kadang-kadang kita rasa macam kalau kita pergi dekat kedai buku, kita nampak buku berbalut tu, alah nak tengok dalam, nak tengok dalam. So dekat buku PTS ni, masya-Allah, pihak editor PTS dia bijak. Dia telah letakkan sikit orang panggil sekarang, kalau macam kita guna media sosial, screenshot lah. Okey, dia screenshot dekat bahagian belakang, belakang buku. Okey, maaf ya atas low light cahaya yang sangat tidak memuaskan ni. Okay, tapi kalau boleh nampak belakang buku, tengok tu. Dia sertakan dekat sini bab, dekat atas sekali dia letak bab, lepas tu followed by hadis. Okay, hadis berserta rujukan. Kemudian dia beri tahu macam mana nak amal benda ni. Okay, macam mana nak praktis apa yang kita baca ni, tips yang dicadangkan ni. And then dalam masa yang sama dia berikan contoh-contoh. Masya-Allah. Okey. Barakallahu fikum. Okey. Buku ni diberi pada 3 bahagian. Dan bahagian pertama ada dalam 80 bab. Kebanyakan daripada bab yang pertama dalam buku ini
adalah lebih kepada bagaimana kita sebagai ibu bapa nak didik anak untuk mentauhidkan Allah, untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa ni mengajarkan mereka bagaimana siapa pencipta, okay, siapa yang cipta kita, bagaimana kita nak mengesakan Allah dahulu sebelum kita perkenalkan benda-benda lain. Itu adalah 80 bab pertama, bahagian bahagian pertama buku ni, di mana Ustazah Isfadiah telah memberikan tip-tip yang sangat Masya Allah. Bagi saya ianya ringkas, jelas dan mudah difahami. Dan sebab kalau kalau kita adalah ibu bapa yang pemula, ibu bapa yang baru, okey, contohnya baru bergelar ibu bapa, kita pasti rasa seronok. Sebab yalah, kita ni tengah terkontang-kanting, anak baru pertama kali, tak ada pengalaman. Jadi tips-tips yang diberikan oleh Ustazah dalam buku ini begitu bagi saya membantu dan mudah difahami serta diaplikasikan oleh ibu-ibu bapa, ibu bapa yang baru hendak membina membina hubungan dengan anak sulung mereka, insya-Allah. Okey, kita pergilah terus kepada saya rasa sedikitlah orang panggil kita go through pages yang saya dah tabbing. Saya dah tab di sini antara topik yang saya rasa saya akan ketengahkanlah dalam sesi live hari ini dan esok, insya-Allah. So malam ni kita akan pergi kepada topik inilah. Okey. Dalam bab 6 ni. Of course sebelum kita apa nak perkenalkan, bila kita nak perkenalkan anak kita kepada penciptanya, kita tidak boleh terus kata solat-solat, kalau tak solat masuk neraka. Allah tak suka. It's like benda tu kita macam cakap benda yang mengugut kan. Tapi bagi apa yang penulis buku ini Ustazah Safadiah sarankan, kita raikan anak kita dengan ajakan, bukan not that sempahan, tapi bukan ugutan. Itu yang Ustazah cuba sampaikan pada awal-awal bab dalam buku ini. Parenting ni kalau kita bermula dengan ugutan dan apa yang anak kita dengarkan adalah ugutan juga, jadi benda tu akan berputar kembali. Mungkin satu hari nanti bila dia dah faham apa ni tentang konsep solat dan sebagainya, ataupun dia sekadar menurut sahaja perintah apa apa yang ibu bapa dia suruh, di kemudian hari dia mengikut juga cara itu untuk mendidik anak dia di kemudian hari. So kita tak nak, kita tak nak circle tu berulang. Sebab kita dah rasa, kalau kita tak nak, kita kena stop circle yang mengugut ni. Jadi kita ajak anak kita solat ni dengan raikan dia dengan mengatakan, eh jom solat sekali, instead of eh kita tak, jangan tinggal solat, nanti masuk neraka kan. So kita gunakan kaedah seperti kawan. Kita jadikan diri kita kawan anak kita. Eh jom solat sekali, jom solat sekali dengan mama papa. Okay, itu salah satunya lah. And then Ustazah kata kat sini, Ustazah cerita pada zaman Nabi SAW dulu, okay, direkodkan hadis ini oleh Imam Ahmad. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu melaporkan, suruhlah anak kamu mengerjakan salat, dan apabila mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka sekiranya enggan mengerjakan solat sedangkan mereka sudah berumur 10 tahun. Hadis ni dah biasa kita dengar. Okey, anak kena start solat 7 tahun. Lepas tu bila dah 10 tahun kena pukul. Tapi adakah kita memahami hadis ini dari sudut apa yang Rasulullah amalkan bersama dengan anak-anaknya dahulu? Bagaimana Rasulullah menggunakan elemen psikologi, elemen kuduah ataupun usul hasanah yang dia ada untuk menjadikan solat itu bukan satu bebanan
tapi ia satu ajakan yang mendatangkan kebahagiaan di hati anak-anak kecil. Okey, ini adalah huraian yang saya dapat daripada bacaan buku-buku lain juga untuk support tips nombor 6 yang Ustazah Isfadiah letak dalam buku ini. Okey. Makanya dekat sini Ustazah ada berikan sedikit apa ni? Contohlah macam mana kita nak ajak anak kita untuk mulakan solat, untuk belajar solat. Pertama, pilih mana-mana waktu solat untuk berjemaah dengan anak. Saya kata kat sini. This is interesting sebab saya merupakan seorang ibu yang ada 3 orang anak. Dah berpengalaman, anak saya yang sulung dah 8 tahun dan pengalaman peribadi memang mencabar nak ajar anak ni solat. Cuma apa yang saya dan suami cuba usahakan adalah sentiasa adakan, macam saya bekerja dari rumah. Jadi waktu solat saya sentiasa dengan anak-anak. Saya takkan solat sendiri. Saya pastikan waktu saya solat, saya akan ajak mereka solat. Di awal pengajaran solat ni dulu memang tunggang terbalik, kita berdukung, kadang-kadang letak, kadang-kadang kena tarik, kena terlekung. Tapi throughout the experiences, throughout the routine they have gone through with us, okay, melalui bersama, ia menjadikan mereka belajar KO, pergerakan dalam solat masa umur setahun macam tu. Mereka faham begitu. Tapi bila dah lama kelamaan, mereka pun dah matang. Now anak saya yang first dah 8 tahun, dia mengerti yang mama insya-Allah, insya-Allah lah, na'udzubillah, saya pun insya-Allah tak pernah tinggal solat. Jadi dia belajar benda tu. First yang dia kena tahu, kenapa mama tak pernah tinggal solat? Okay. Dan kenapa ada waktu mama kena tinggal solat? Macam tu. Okay. So dia belajar benda tu satu. So now dia dah 8 tahun, dia dah belajar pasal height and everything. Alhamdulillah dia dah faham. And now anak nombor 2 saya mencabar. Sebabnya dia, abang dia dah ada contoh yang elok. Tapi sebab dia perempuan, dia akan persoal banyak benda sikit lah dengan saya. Kenapa mama macam ni? Kenapa lelaki macam ni? So that's the challenges. But khair, insyaAllah semua orang akan lalui fasa yang berbeza-beza. Parenting is, nothing is right and wrong. Kita kena cuba belajar untuk melaluinya dan sentiasa menambah baik. Okay, berbalik kepada apa yang Ustazah sarankan tadi, pilih mana-mana waktu. Okay, pilih mana-mana waktu yang sesuai untuk ajak jemaah bersama. Contoh kalau macam hari Sabtu Ahad, kadang-kadang kalau berjalan di luar, macam sekarang kita dah boleh berjalan kan, why not, this is my own suggestion lah. Saya dengan suami saya dulu, kita orang suka buat masjid hunting. Bila keluar tu, kami akan pastikan kawasan yang kami pergi akan lalui masjid apa. So kita akan kenalkan lah kepada anak. Kita akan cakap, okay, esok kita nak pergi Putrajaya. Dekat Putrajaya ada masjid besi, ada masjid, masjid apa yang tengah renovik sekarang tu? Masjid yang, subhanallah. Okay, masjid Putrajaya. Contoh ada masjid besi, lepas tu ada surau, lepas tu kalau ke Cyberjaya ada masjid apa ni, sekian fisabilillah tu semua. So setiap kawasan tu kita beritahu, nak pergi Shah Alam ada masjid negara, nak pergi KL kita cakap kita ada masjid apa ni, Shah Alam masjid negeri, dekat KL masjid negara, astagfirullah. Okay, so kita buat masjid hunting. Sama lah macam balik kampung pun, kita akan pastikan yang anak kita tahu tempat tu ada masjid, ada surau. Dululah, tapi sejak pandemik ni, pasca pandemik, sekarang ni bukan semua masjid menerima lagi kehadiran anak-anak kecil. Tapi kami still pastikan kalau masuk mall ke apa, kita akan pastikan kita akan bersolat jemaah. Yang lelaki akan ikut suami saya dan anak perempuan saya dengan saya. So macam mana pun, kita akan pastikan masuk waktu kita solat dulu and then kita akan resume aktiviti kita lah. So that's perhaps something yang kita boleh rutinkan. Jangan bila kita macam contoh, oh hujung minggu nak keluar, tapi anak kita macam apa, macam renyah lah nak siapkan anak solat ke apa, no. Kalau boleh,
kita ajar mereka bersusah-susah dulu, and later on mereka akan rasa macam, eh, seronoknya bila balik kampung, eh, mama balik kampung boleh buat solat dua rakaat, dua rakaat, macam itulah. So that's one of the effort lah yang kita boleh buat untuk anak kita mencintai solat. Okay, okay. Then Ustazah Iswadiah cakap kat sini tip untuk didik anak mendirikan solat yang seterusnya adalah pasang video cara-cara menunaikan solat mengikut tahap anak dalam memupuk minat mereka bagi mendirikan solat. Ha. Kemudian masa pasang tu, kita terangkanlah. Kita jangan pasang je macam, ha, tengok Omah Hana ni, dia pandai solat, korang tak solat-solat. Tak boleh lah macam tu kan. So apa yang anak kita tonton, kita kena beritahu kenapa. Kenapa dalam video tu mak dan ayah, mak dan mama dan papa Omah Hana kata apa, ikut solat. Kenapa dia orang boleh solat dekat hutan? Kenapa bila dia orang pergi berkelah, dia orang apa, boleh solat atas rumput? So explain that. And kalau kita tak tahu sebelum kita bagi video tu, kita tengok dulu dan kita study. So that's how parenting dan cara untuk mengajarkan anak solat tu berjalan sekali. Kan? Tu bab yang pertama lah. Okay, kita ada berapa minit lagi ni? Masya Allah. Menangkan saya mula ada sedikit gangguan tadi. So kita drag dalam 7 minit. So kita extend lah 7 minit insya Allah. Okay. Seterusnya bab lain yang menarik dalam buku ni adalah kisah selepas solat tadi adalah, ha, latih anak bagi latih anak untuk akui bila mereka membuat salah, mereka membuat kesilapan. Sebentar ya, saya macam kena check komen. Hi Biblio Mom, yes, thank you Aiza for watching. Alright, yeah, betul, buku BTS sangat best. Alright, come back. Okay, seterusnya ada dalam bab ke-16, tips yang ke-16 yang ditulis oleh Ustazah di sini. Latih anak mengakui kesilapan. Masya Allah, benda ni memang sangat-sangat mencabar sebenarnya. Lagi-lagi bila anak dah sampai fasa yang ego kan, dia rasa macam I have the right to say what I'm apa, to say or to decide what I like. Kan? So bila anak dah lalui fasa macam tu, parenting kita memang lebih mencabar dan kita kena tambah baik ilmu kita. Alright? So kat sini, macam mana nak tambah baik tu, Ustazah ada sediakan sedikit solusi, I mean bukan solusi tapi sedikit cadangan di sini. Okay, Ustazah kata tip nombor 37, latih anak-anak membiasakan diri mengakui kesilapan yang dilakukan. Mungkin kita boleh, pertama kita boleh cakap yang okay, mama setuju, okay, papa setuju, ataupun mama dan papa mendengar apa yang abang cakap tadi. Tapi boleh tak abang cakap dekat mama papa, okay, apa kesalahan dalam apa yang abang buat tadi? Macam itulah. Okay. Tapi yalah, kita tak selalunya jadi malaikat. So ada masa yang kita jadi hak tu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. So kita memang perlulah melatih diri kita. Sebenarnya benda ni memang parenting is, you know, it works when you feel miserable sebenarnya. you will experience miserable at the first place, tapi lepas tu insyaAllah you learn from the experience and you know how to handle your emotion, you know how to handle your you know, the way you interact with your children. Okay, so macam tu lah Ustazah cakap kat sini, latih anak-anak membiasakan diri. Memang kalau mula-mula tu dia buat dia je tak apa. Kita biasakan diri dia untuk mengakui kesilapan yang dia lakukan. Just senarai, kita we don't have to marah dia, kan? Kita hanya dengar cakap, kita nak dengar je apa yang salah dalam benda yang dia buat tu, kan? And then kemudian Ustazah cakap, Ustazah sertakan tip yang seterusnya. Biasakan mereka dengan ucapan memohon maaf. Okay, I'm sorry is a very precious and kita panggil
perkataan yang sangat mahal, perbuatan yang sangat mahal, dan kita kena jaga nilai itu. Nilai meminta maaf dan memaafkan. Okey, itu tips nombor 38. Okey, kemudian Ustazah cadangkan juga kat sini, ajar mereka untuk segera menyahut panggilan dengan memandang dan menghalakan seluruh tubuh dan wajah kepada orang tua. Tapi sebenarnya kita lah kena buat dulu kan. Anak kita akan belajar dari kita. Ni tak, anak panggil kita duduk tengok gadget lagi. Cakap kat diri sendiri. Okay. So, kita kena menjadi kuduah, uswah yang uswah hasanah yang baik. Uswah yang baik kepada anak-anak kita. Contoh yang baik kepada anak kita. Okay. Dan tips nombor 40 di bawah apa ni bab melatih anak untuk mengakui kesilapan ni, iaitu dengar penjelasan anak-anak. Okey, dengar anak penjelasan anak-anak terlebih dahulu sebelum memarahi atau memberi denda. Ni tak, anak-anak baru nak jelaskan, ter mama tak nak dengar pap ataupun macam no you are wrong. Ha, so kita telah menyekat menyekat rasa marah ataupun rasa geram mereka, dan diorang akan pile up. So bila pile up, one day dia meletup, habis. Kita yang habis. Okay, na'udzubillah. Okay, so insyaAllah saya pun nak amalkan benda ni. Dan tips yang seterusnya nombor 41 di bawah bab ni, jelaskan sebab dan mengapa tindakan yang anak-anak lakukan itu adalah salah. Benda ni, lagi satu sebenarnya. Benda ni memang paling mencabar dalam fasa anak saya sekarang ni. Bila kita nak terangkan yang kenapa benda tu salah. Okay. Kalau kita tak ada ilmu, itulah yang menyebabkan kita stuck. Ataupun kita akan rasa macam, aduh, macam mana nak cakap benda ni salah. I mean, benda ni salah, macam mana aku nak explain. Kan, kita selalu rasa benda tu. And that's when, that's how you sebenarnya patut rasa ataupun patut sedar a sign for you to buy this book. Okay, buy this book. Buy Ideal Parenting book. There are lots, there are varieties of parenting books available dekat market sekarang. MasyaAllah, MasyaAllah. Even dalam bentuk e-book. Okay, terutamanya dalam dengan PTS ni, lagilah banyak. Banyak sebenarnya parenting book yang saya beli daripada PTS. MasyaAllah. Memang satu usaha yang sangat baik untuk membantu parents like us untuk tambah baik ilmu kita kan, MasyaAllah. Adakah masa saya sudah tamat? Okay, kita ada dalam, lebih kurang dalam 5 minit lagi lah. Okay, last. Saya nak lihat jika ada soalan. Saya cek sekejap. Okay, tak ada. Alhamdulillah. Okay. Adakah suara saya, I mean, sepanjang sesi live saya cakap terlalu laju? Boleh berikan komentar supaya esok saya tak repeat lagi benda tu. Dan saya mohon maaf saya tak dapat buat live dekat rumah sendiri, berlatar belakangkan dinding putih ke lighting yang elok, sebab saya baru pulang. Saya dalam perjalanan sebenarnya, masih dalam perjalanan pulang daripada kampung mertua saya dari Alostar. Alhamdulillah. Okay, so insyaAllah esok saya akan sambung sedikit lagi bab yang bab pertama ataupun bahagian pertama dalam buku ni, iaitu yang bagaimana mendidik, tip mendidik anak cara Rasulullah SAW. Ada 80 untuk bahagian pertama ni, 80 bab yang Ustazah senaraikan. 80 bab, banyak sangat tips dalam tu. Okay, 80 bab tu lebih kepada cara untuk kita ajar anak kita mentauhidkan Allah, cara untuk kita, anak kita belajar macam mana dia nak faham yang Allah tengah tengok dia. Macam mana dia nak faham yang kita kena solat sebab kita kena solat sebab itu adalah rukun Islam, dan solat itulah yang akan menjaga dia. So itulah rangkuman ataupun apa yang Ustazah cuba sampaikan dalam bahagian satu. Tapi insyaAllah saya akan sambung lagi esok. Khair insyaAllah. Lepas tu esok insyaAllah kita pergi ke bahagian kedua, yang mana lebih kepada psikologi anak-anak, lebih kepada akhlak kan, lebih kepada
apa ni, bagaimana kita meraihkan perubahan usia anak-anak kan, berbeza cara kita bercakap ketika anak kita masih kecil, remaja dan dewasa. Okay, and then seterusnya kita akan belajar antaranya adalah doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan untuk kita, ajarkan anak-anak kita untuk amalkan doa-doa tu. Okay, dan antara doa yang Masya Allah, jika saya masih ada masa, doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada anak-anak kita, saya rasa dekat sekolah sekarang banyak dah diorang menyanyi, melagukan doa ini. Allahumma ghafir li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. So anak saya pun selalu Masya Allah melafazkan lagu itu dengan lagu rentak yang mendayu-dayu, tapi alhamdulillah diorang, yang penting mereka faham apa maksud doa tu kan. So insya-Allah esok kita akan jumpa lagi di bahagian kedua buku ni, dan saya akan ceritakan juga apa yang ada di di bahagian bonus tentang tip mengurus anak, apa, mengurus anak bermain gadget. Tips yang semua orang hampir, semua orang tengah melalui ni sekarang kan, pasca pandemi. Anak-anak dah apa, dulunya PDPR kan, masih ada yang masih PDPR, masih apa, ada yang sudah ke sekolah secara fizikal. Khair insyaAllah esok kita berjumpa. Doakan saya semoga semoga saya diberikan kesihatan yang baik insyaAllah esok insyaAllah. Doakan saya selamat sampai rumah malam ni. Okay, itu sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi lah malam esok di bahagian kedua buku ni. Kemudian bahagian ketiga ada buku yang seterusnya. InsyaAllah saya akan maklumkan dari masa ke semasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.